Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Aisyah binti Zutma yang bernama matrik C20A1445. Pada hari ini saya ingin membentangkan pembentangan latihan industri yang dilakukan semasa latihan industri. So, pada pertama saya isikan dengan yang terdapat di dalam pembentangan saya. Saya ada kandungan, profil syarikat, visi dan misi syarikat, projek pendidikan pertama hingga ke-6 dan kesimpulan. Seterusnya, untuk pengenalan, dalam era globalisasi dan persaingan yang semakin padat, penting bagi setiap mahasiswa tingkat sarjana untuk tidak hanya memiliki dasar pengetahuan yang kuat tetapi juga keterampilan praktis yang dapat diterapkan secara langsung di dunia kerja. Suksesi latihan industri ini merupakan langkah proaktif untuk memperoleh pengalaman bagi siswa di lingkungan kerja nyata. Ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh di alam belajar ke dalam situasi pekerjaan sehari-hari. So, dengan pendekatan proaktif ini, Kementerian Pendidikan berharap dapat menciptakan lulusan tingkat sarjana yang tidak hanya memiliki gelar akademik tetapi juga keterampilan praktis yang membuat mereka menjadi aset berharga dalam dunia industri. So, profil syarikat, saya membuat latihan industri di ZS Printing Legacy, tahun yang ditubuhkan pada tahun 2017. So, projek yang dilakukan oleh ZS Printing Legacy iaitu pusat percetakan pelbagai percetakan. So, alamat syarikat yang berada di Dungun Terengganu, keadaan pemasaran, jualan terus, ejen dalam talian. So, nama pengurus iaitu Nur Ain Fatihah binti Zakaria yang berumur 32 tahun. So, untuk visi ZS Printing Legacy iaitu untuk menjadi pembekal utama pasaran percetakan peralatan dan bahan-bahan, menjalankan segala projek dengan jayanya mengikut ketetapan masa, kos dan kualiti yang ditetapkan oleh pelanggan. Lepas tu, untuk projek pendidikan, yang pertama, saya mendapat tugasan untuk membuat banner, iaitu banner yang bersaiz 10x3. So, untuk pelaksanaan projek, saya membuat selama 3 hari kerana pada ini untuk berbincang bersama customer sehingga customer memberikan tanda setuju. So, untuk masalah ini, masalah yang dihadapi iaitu suka untuk mencari latar belakang yang sesuai kerana keadaan kedai yang agak gelap dan suram. Jadi, saya memilih warna merah. Jadi, seterusnya, projek pendidikan seterusnya iaitu saya membantu bahagian belakang takbir iaitu bahagian produksi iaitu dengan diberikan tugas saya untuk memotong lebihan kain banner dan juga membuat menebuk banner seperti ini. Jadi, untuk bahagian ini, proses akhir ini, kuantiti lebihan kain ini perlu dipotong dengan menggunakan tenaga kerja kerana tidak mempunyai mesin yang sesuai untuk memotong lebihan banner. Jadi, seterusnya saya membuat projek iaitu untuk print stiker inject yang bersaiz 6x3 menggunakan mesin printing. So, yang kedua, pelaksanaan tugas ini mengambil masa yang lama yang sekejap kerana warna yang keluar hanyalah sekata. Jadi, masalah yang dihadapi ni iaitu masalah mesin. Kalau mesin tidak keluarkan warna yang sesuai, kena print out untuk yang kali kedua. Jadi, yang kedua saya ditugaskan untuk mendesainkan stiker DTF kerana stiker ni stiker yang timbul yang 3D. Dan stiker ini boleh dilekatkan dekat baju. Jadi, stiker ni untuk design ambil masa yang lama kerana suka untuk mencari phone yang sesuai. Jadi, seterusnya saya ditugaskan untuk mendesainkan baju Terengganu. Ni hasil projek yang saya lakukan. Baju Terengganu ni kerana waktu itu adalah waktu musim bola. Jadi, saya ditugaskan untuk desainkan baju dan print out di kedai untuk jadikan baju seperti ini. So, ni hasil kerja baju Terengganu yang saya buat. Jadi, seterusnya saya diberikan tugasan untuk menggalikan mesin cutting untuk stiker. Saya mendapat tempahan sebanyak 1000 biji stiker dan saya diberikan tugasan untuk belajar untuk
cutting stiker, iaitu belajar untuk cutting design, layerkan design dan duplicatekan design banyak-banyak sehingga cukup 1000 pieces. Seterusnya saya diberikan design untuk membuat butter base. Setelah mendapat saiz yang sesuai, saya disuruh untuk menjalankan butter base seperti ini. Masalah hadapi iaitu DZS hanya ada satu pieces alatan membuat butter base. Jadi jika mengambil jika tempahan yang banyak, mengambil masa yang lama untuk siaplah. So seterusnya untuk kesimpulan, pada akhirnya implementasi latihan industri adalah langkah krusial dalam mempersiapkan individu untuk kerjaya profesional. So program ini membawa manfaat yang berlipat ganda, memberikan kesempatan untuk menggabungkan teori dengan praktikan di dalam industri. So alhamdulillah setakat saya kerja memberi banyak impak yang positif, memberi banyak yang saya belajar di dalam semasa latihan industri. Sekian, terima kasih.